Kisah cinta Luna Maya dengan Ariel Noah selalu menarik untuk dibahas. Hubungan asmara mereka sering jadi buah bibir karena respon penuh lika-liku. Apalagi video panas sempat ditampilkan di media sosial beberapa tahun silam. Ariel pun dipenjara, Luna sering menjenguknya. Tak lama setelah Ariel bebas, mereka putus. Beberapa tahun belakangan, Luna dan Ariel juga sering didoakan agar kembali berpacaran. Di beberapa kanal YouTube selebriti, tak sedikit yang membahas kisah cinta Luna dan Ariel. Bahkan dalam konten video channel YouTube TS Media, tantang Ariel buat ketemu, Luna ditantang untuk tetap hadir kalau ada sosok Ariel Noah. Saat itu, bintang tamu dalam sesi tersebut adalah Ayu Dewi, ketika berbincang bersama Luna Maya, Ayu Dewi dan Mariane Rumantil. Soalnya semua orang kalau pacaran kan pakai topeng ya karena gini, ucap Ayu. Buka dulu topengmu, kata Luna bersenandung menyanyikan lagu topeng. Ayu Dewi menuturkan bahwa Luna kangen sama pria berdarah Aceh itu. Kemudian dia meminta maaf Mariane menghubungi Ariel. Ih gila dia, kangen kayaknya dia, teleponin mau jadi project tamu ini belum. Ujar Ayu, coba ah, gue pengen ngundang sih cuma gua nggak enak sama dia, Luna, jawab Mariane. Kalau mau undang aja, tapi gua nggak ada, jelas Luna Maya. Namun, tidak sampai di situ, Ayu Dewi terus menggoda Luna Maya. Alah ntar tiba-tiba mengambil kunci maaf guys kunci gue ketinggalan. Eh lagi syuting, tutur Ayu meledek Luna. Kalau gue sih enggak apa-apa, tapi dianya, Ariel Noah, mau enggak ucap Luna.